Assalamualaikum semuanya. Halo, kembali lagi di Meka Channel. Di video kali ini, Mama Meka mau ajak jalan-jalan ke Pangandaran. Sekalian juga mau kasih referensi tempat makan yang murah, banyak dan juga enak yang ada di jalur alternatif Garut Tasik. Sebelum lanjut, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update video terbaru dari Meka Channel. Yuk, tonton terus videonya sampai akhir ya. Nah, ini adalah suasana perjalanan di pintu tol Cileunyi. Kebetulan Mama Meka berangkatnya itu pas lagi Harpitnas nih. Jadi lagi banyak-banyaknya orang yang jalan-jalan. Makanya jalanannya juga agak padat. Biasanya kalau Mama Meka itu selalu membawa cemilan buat di perjalanan. Kenapa? Soalnya biar Papa Meka nggak ngantuk. Kali ini Mama Meka bawa cemilan dari Icip. Icip keripik pisang dan juga brulee bomnya dari keluarga Nyemil. Ini adalah keripik pisang berbagai macam rasa. Yang ini ada rasa original dan juga rasa coklat. Ini keripik pisangnya itu kayak sale kering gitu. Rasanya manis dan juga renyah. Brulee bomnya juga gak kalah enak loh. Yang penting harganya ramah di kantong. Tetep ya emak-emak. Cobain deh, Mama Meka nanti tulis IG-nya di bawah ya. Jadi ini tempat makannya ala Sunda gitu ya, dibuat prasmanan. Menu makanannya juga beragam, ada sop, ada nasi merah, nasi putih. Temen makannya juga macam-macam, dari mulai ayam goreng kampung, ada ikan rendang, tumis-tumisan kayak orek tempe, terus ada mie goreng, ada acar. Terus ada juga tumis-tumisan sayur, ya ada sosis, berbagai macam sate, berbagai macam gorengan, pokoknya banyak. Terus sayurnya juga ya ada banyak, terus pepes-pepesan juga ada pepes ikan, pepes ayam, pokoknya macam-macam. Dan gak ketinggalan ada karedok, ya itu adalah menu wajib. Karedok lenca dan karedok biasa. Selain itu yang utama di warung makan ini adalah sambal dadaknya dan juga lalabannya, baik lalaban mentah maupun lalaban yang mateng ya. Wah, dijamin pokoknya mantap. Gak lupa teh tawar anget yang bisa refill sepuasnya. Mantap kan? Makannya pun kita dimanjakan dengan pemandangan yang seger banget. Walaupun tempatnya sederhana, tapi ini bisa mengobati rasa lelah kita selama perjalanan menuju Pangandaran. Kita juga bisa lihat gunung, sawah, dan sungai dalam satu tempat. Pokoknya mantap deh. Berapa orang? 300. Berapa orang? 8. Ayam kampung pakai rendang. Tempatnya di rumah makan Kujang di jalan terusan Garut Tasik. Jangan lupa ya kunjungin rumah makan Kujang.
15.000. Tong hilapnya di Jalan Garut Tasik.